Isingham, Grand Opening. Sebagai bentuk selamatan 10.000 subscriber, gue bakal kasih hadiah ke kalian, yaitu host jawaban kalian untuk episode kali ini diganti. Hai Singham, gue Chan Bening. Jadi kemarin Bang Eno nanyain gimana caranya untuk bawa barang belanjaan gak pakai plastik. Dan inilah jawaban kalian. Tangan, punya tangan tua kan, keranjang belanjaannya dibawa pulang dan tiap mau belanja dibawa lagi. Pakai daun pisang supaya praktis, biar kalau pas hujan bisa jadi payung. Pakai jasa ojek online aja, selanjutnya suruh dia yang mikir gimana bawanya. Pakai karung biar sekalian mbak-mbak kasirnya dikarungin. What the hell. Plastiknya dikasih tulisan plastik membunuhmu atau plastik dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan janin. Emang plastik ngapain bisa kayak gitu? Emang janin, rokok? Janin. Pakai koran yang isinya meme terus dibungkusin aja. Cek IG kakak. Kita jual bermacam-macam tote bag. Tote bag. Pakai sweater yang gede buat masukin belanjaannya ke dalam sweater lu. Dan kalau lu beruntung, lu gak perlu bayar belanjaannya. Lebih apa ini? Lebih apa ini? Hah? Lebih apa? Lebih apa ini? Leb. Buatlah plastik tandingan. Tandingannya apa? Taruh bank di kasir, lalu upload masukin ke Instagram, kasih hashtag beli belanja. Apa hubungannya? Bank belanjaannya diupload terus sampai rumah disimpan di UPS. Ngerti nggak? Nggak. Pakai Google Drive. Kamu tau Google Drive nggak? Kagak. Upgrade your inventory. Kamu tau inventory nggak? Kagak. Minta ajarin how to basic. Kamu tau how to basic nggak? Ya. Yeah. Apa? Macam-macam gitulah. Pakai kaos Rabu datang karena tidak dipakai lagi. Jangan watacan aja, barangnya kan udah langka. Suruh bawain anggota DPR daripada mereka gak ada kerjaan. Dan jawaban favorit Tacan, ya gue belanjaannya online. Ya gue kan gak nanyain yang online. Terima kasih yang udah jawabin pertanyaannya Bang Eno. Jangan lupa pada diet plastik ya, karena diet plastik itu lebih mudah daripada diet beneran. Acara ini hadir di setiap hari Senin sampai Jumat di channel Bang Eno. Jangan lupa subscribe, karena setiap satu subscriber dapat mengurangi satu kantong plastik dunia. Dan jangan lupa share ke Facebook dan Twitter, karena setiap satu kali share akan mengurangi diet. Kalian bakal diet. Terima kasih semuanya. Kalau mau tahu Instagram aku, harus lulus SMP dulu. Gimana sih Ngam? Bagusan gua apa bagusan Achan? Atau perlu diganti host lainnya lagi? Tapi itu bukan pertanyaan untuk episode berikutnya. Karena pertanyaan untuk episode berikutnya adalah gimana caranya membuat fanpage Facebook yang bisa terkenal? Jadi gimana caranya bisa bikin fanpage yang gede kayak tetangga sebelah, bikin fanpage lucu-lucuan yang gak lucu itu. Pokoknya gimana caranya bisa membuat fanpage yang terkenal di Facebook? Tulis jawaban kalian di bawah, atau bisa kirim ke sosial media gue. Gue tunggu jawaban kalian yang sarkas, kritis, lucu, dan cerdas. Terima kasih Singa, dan untuk kita semua, stay clean and sound.